Oke, dan sekarang nih untuk melihat para persiapan student dari NES Academy jelang babak final exam besok, kita sudah terhubung dengan rekan kita yaitu Bimo dan yang udah dia ada di Ancol ya, di NES ya. Oke, Bimo. Silakan. Bimo. 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 Oke, belum masih ada sedikit gangguan kayaknya. Oke, ini dia. Di studio dan ya. Good People, sekarang saya Bimo berada di Ancol ya. Ngapain sih saya di Ancol? Jadi ini merupakan tempat di mana anak-anak dari Student NES Academy akan melaksukan live show besok hari Minggu jam 8 malam dan akan disiarkan secara langsung hanya di net. Jadi buat kalian yang punya acara keluarga kemana-mana, batalin. Harus nonton NES Academy, wajib. Kalau nggak nonton, dosa hukumnya. Oke, tapi kalau lihat-lihat sekarang, ini bisa dilihat nih persiapan untuk NES Academy seperti apa. Tata panggungnya, tata cahayanya, kemudian ada juga grafis, segala macam. Produser sampai semua orang di sini mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk para finalisnya juga. Jadi finalis ada dari ratusan, kemudian diseleksi menjadi 34. Sekarang menjadi 15 finalis tersisa. Dan kemarin kalau kita udah ngajak ngobrol masing-masing, semuanya ditanya gimana kesiapannya, tegang apa enggak. Nah sekarang nih mereka nanti siang akan rehearsal di sini, karena kemarin itu latihannya ada di mulai dari Senayan, kemudian juga di salah satu tempat di Kuningan, belum pernah masuk ke dalam stage ini ya, dan nanti siang mereka akan rehearsal di sini. Tapi sekarang tadi mau ajak ngobrol, cuma mereka lagi ditahan dulu, lagi dipingit katanya gitu, biar surprise banget kita ngeliat stage ini. Oke, kalau gitu penasaran seperti apa sih nanti keseruan yang ada di NES Academy, saksikan aja NES Academy live show besok final exam jam 8 malam hanya di net. Ami Mo signing off, balik lagi ke Temi dan juga Safira Kriting. Oh, oke, Bimo, thank you. Terima kasih. Oh, itu tadi ya, stage-nya. Bagian dari stage-nya itu grande banget ya, temen. Dan saya yakin banget nih, para finalis dari NES Academy-nya juga bakalan amazed banget. Lagi dipingit. Bakal terkejut ya, kan? Banget ketika melihat stage-nya begitu luar biasa, megah banget. Okay. Dan ini mereka udah spak nih. Salah satu hal yang pasti akan mendorong adrenalin mereka adalah ketika mereka sudah ada di tempat mereka akan tampil. Okay. Itu kan boost the energy banget tuh ya, Tem. Dan yang pastinya nanti pasti penampilan mereka tambah oke, tambah gokil pokoknya. Okay, besok makanya jam 8 malam. Cuma di net. Jadi kalau kata Bimo, kalau nggak nonton dosa nanti, dosa nggak dapat apa-apa, nggak dapat pengetahuan juga. Ya, nanti karena ini bakalan seru banget dan yang pastinya mereka akan sangat menghibur. Alright.